sore-sore. Ya, sore-sore kali ini saya sedang berada di sekitaran Patrikula, Pabotan yang berada di Kabupaten Madiun. Ya, berada di daerah Pabotan, ya, kecamatan itu ya, lokomotifnya, lokomotif lori tebunya. Itu dia ada yang mau lewat, saya akan ngertek dulu. Kak lewat, Bu. Bu? Katanya cukup duit katanya. Eh, katanya mundur. Rene. Itu dia persiapan melintas. Kok sendat-sendat alarmnya. Ngambil gotrok atau gerbong kosongan. Gerbong kosongan untuk diambil, untuk ditaruh di tempat bongkar muatnya. Direkam. Nembe dugi. Oh, taruh di sana ya, di tempat bongkar muatnya dari truk menuju ke lori untuk diantarkan ke dalam pabrik gula. Oh, berhenti lagi. Alarm telah berbunyi, palang mulai menutup. Dipasang ini nggak tahu, tapi beberapa waktu yang lalu saya lihat di sini itu masih ada anak kecil yang boleh naik, nggak tahu kalau anak orang besar. Ini dia gotroknya. Katanya pengen mundur ya. Di apa-apa ini dia emang pengen mundur jadi. Persiapan pemindahan wesel. Sudah wesel kan? Oh iki. Ini yang mau jalan. Bus. Tuh, bawa gorengan. Oh ya, ini kan saya diambil videonya saat PPKM berlaku ya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 24 Juli. Ini sebelah barat lintasan ini itu terdapat perempatan jalur Madiun Ponorogo ya. Itu kalau sekarang itu waktu terdapat lampu merah. Jambu. Jambu. Itu enggak bisa belok, jadi hanya lurus saja bisa. Ditutup. Kayak nyikiting ini. Naik lurus iki.
enak sini saat. Iki apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Suwun, Jon. Masih menikmati es. Tiba-tiba ada alarm berbunyi dan ada S35. Double traksi seperti biasa. Kalau di sini itu kalau gotrol yang membawa tebu gitu, lokomotifnya double traksi, namun nanti akan dilepas di sini, sekitaran sini. Kebul, kobong, gak kobong sih. Lintasi X-Cross. Wih, sampai jatuh, tumpah. Lihat pelepasan loko satu ya. Lepas. Kembali ke sana lagi untuk standby. Sore-sore di sini jos. Ini dia persiapan melintas lokonya. Palang belum menutup. Ini untuk bocoran episode 4. Wes. Eh, urung sih. Urung pati yo. Kejauhan terdapat ada kereta saingan, kereta kecil saingan sama lori ya, di sini lumayan ramai sih, bisa dibilang jabat 138 nya Pak Bosan, ramai sekali. Ini beli pentol corah, ini pentol biasa sama es jambu ada di Bakole. Ada di sini nanti sampai maghrib ini. Tunggu kereta lori di sini. Tunggu gotrok yang terisi tebu ini. Kita tunggu aja di sini. Karena itu sudah terdengar waktunya azan maghrib, maka saya cukup sampai sini aja. Walaupun ya sebentar aja, tapi dapat momen lah. Untuk musim giling tahun ini di pabrik gula Pabetan, katanya ini istirahat sampai habis isak sih, baru jalan lagi. Tidak mungkin saya isak di sini. Ya udah, sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas pulang.